Dan kemudian Ibrahim pun lalu juga. Bila Ibrahim lalu, dia tengok, dia kata la amru ma khuliqat, nah, ثم ضربه بيديه فإذا هو أجوف. Dia ketuk. Nabi Adam duduk baring macam tu. Kemudian dia ketuk. Bunyi kosong dalam. Dia kata ajwaf. Maka dia pun masuk daripada mulut Nabi Adam, keluar ke dubur. Dia masuk dalam. Dia jauhlah dulu. Jalan dulu masuk dalam perut Nabi Adam, masuk keluar ke dubur. Maka dia pun sebut kat malaikat, dia kata hadza qalqu ajwaf. Makhluk ni kosong dalam dia. Tak ada apa. Dia kata la yasbut wa la yatamasak. Dia tak akan tetap, dia kata. Dia tak akan tetap pendirian. Ha, sebut itu. Suma qala lahum ara'aytum in fuddila hadha 'alaykum ma antum fa'ilun. Dia tetapkan kamu nak bagi makhluk macam ni lebih daripada kamu. Dia duk hasut malaikat. Malaikat kata apa? Nuti'u rabbana. Kami taat dengan Tuhan kami. Satu saja. Tengok malaikat beza dengan iblis. Iblis kata apa? Dia sebutlah diri dia. Wallahi la uti'uhu in fuddila 'alayya. Saya tak akan taat kepada dia kalau dia dilebihkan pada saya. Tamam? Wala in fuddiltu 'alayhi la ahlakna. Kalau kata aku dilebihkan daripada dia, aku akan hancurkan dia. Dia. Koklah aku lebih daripada dia, dia akan jadi baik. Tak. Dia akan hancurkan pula Sayyidina Adam. Kata dia. Wa jama'a buzaqahu fi famihi wa alqahu 'alayhi. Kemudian dia pun kumpul ludah dan kemudian dia ludah pada Nabi Adam. Pada waktu itu dan sampai kena di pusat. Ha, ini kena disebut. Fa waqa'a buzaqul la'in 'ala mawdi'i surrati Adam. Kena pada pusatnya Sayyidina Adam alaihi salam. Ini ada orang tua-tua, kita cerita dulu eh. Kata pusat ni, ni iblis yang ludah ni. Jadi lubang. Tak, dia ludah saja tak jadi lubang. Minta maaf. Dia hanya ludah, tak jadi lubang. Baik, siapa yang melubangkan? Yang melubangkan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril yang korek balik. Buang ludah buruk ni. Sayyidina Jibril ambil ni, sebutnya ni. Faqawwara buzaqal la'in min batni Adam. Maka di apa ni? Di korek oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, maka dibuang buzak tadi. Maka tu jadi lubang. Sayyidina Jibril ambil tu, buang. Buang ni dalam kitab ni disebut jadi tiga, jadi anjing. Buzak tu jadi anjing. Maksudnya kahak tu, ludah tadi jadi anjing. Dan sebab tu anjing ni ada tiga jenis anjing. Yang pertama anjing yang baik dengan orang. Kenapa? Kerana dia campur dengan tanah orang. Lepas tu anjing ni dia duduk dengan tuan dia. Baik. Yang kedua anjing yang mana tak kacau orang. Kerana dia terkena sentuhan Sayyidina Jibril alaihi salam. Yang ketiga anjing, dia kerja nak kekoh orang. Ni ada panggil iblis. Faham? Kerana terkena dengan iblis. Lepas tu anjing ada tiga jenis. Kalau tengok anjing jenis kekoh orang, tahu ni, ni iblis dah ni. Ni jenis mai daripada iblis. Boleh pergi spot apalah kan. Ada anjing yang jenis duduk lama siang malam diri tak tidur jaga tuan dia. Ha, ni terkena dengan sentuhan Sayyidina Jibril alaihi salam.